setan. Lu aja kalah dalam pertarungan, gimana saudara lu? Itu karena lu gak tahu, bos. Dia itu lebih kuat daripada lu. Gak usah ngeles. Siapa dia? Buktikan. Bawa ke sini, lawan anak gue. Kalau lu pengen tahu, namanya Ai. Dia anak Mati Warga. Gua akan bawa dia ke sini. Aku beli suatu, kau harus tahu simpan. Apa itu? Kamu jaga baik-baik. Emang ada apa sih? Aku selalu buat kamu dalam bahaya. Sekarang aku harus selalu memastikan kamu aman. Aku nggak tahu ini apa. Bi, aku bakal jaga ini baik-baik. Kamu tunggu di sini. Aku mau ngambil sesuatu buat kamu. Selama ini aku belum pernah ngasih apa-apa kan buat kamu. Jadi lu yang namanya Murayama? Siapa lu? Gua itu. Dan lu harus gua habisin sekarang. Boleh juga lu. Gua gak ada waktu buat ladenin lu. Siapa lo? Gua bukan kakak lo. Aku adikku, Kak. Kenapa kamu ngelakuin ini? Gak usah ngeles. Lu di sini sebagai pancingan biar Murayama datang. Dan mimpi lu buat kakak lo. Bang, bang. Ngapain lu tidur di sini, bang? Bang. Pacar lu udah diculik, bang. Lu baik-baik aja, bang. Murayama, pacar lu di tempat gua. Lu datang sendiri di tempat biasa kalau mau dia selamat. Lu selalu nyelesain masalah sendiri. Seakan-akan lu gak punya siapa. Lebih baik kita kembali ke tempat asal kita. Gua rasa kita bakal tenang di sini. Sama aja. Kita selesai sendiri. Kenapa kita selalu melakukan hal ini? Kita jual, kita beli. Let's go, time it up! Yeah.
Kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ayo kita pergi. Murayama, lu masih ingat sama gua? Apa? Gua bukan Nana lagi. Sekarang, nama gua Kurawan. Ya, kamu. Padahal gua kangen banget sama lu. Tapi, semenjak lu kenal dia, dia jadi lemah. Mana Murayama yang dulu? Yang beringas? Lu kan tahu kesukaan kita apa? Gubukin orang, rasa sakit. Gua kangen masa-masa itu. Saatnya kita berubah. Kita bukan anak kecil lagi. Bacot! Kotoshite shimatta.